Maka dia apa di dalam hadis ini juga sama. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, adakah Allah Subhanahu wa taala ini dekat dengan kita? Kalau kita nak berdoa, kalau aku nak berdoa, hanya aku perlu berbisik saja. Ataupun Allah Subhanahu wa taala ni ya Rasulullah jauh daripada aku. Kalau aku nak berdoa kepada Allah, aku perlu melaungkan suara supaya Allah taala dengar doa aku." Tuan-tuan, ketika mana Nabi dengar soalan ini, Nabi tak jawab. Kenapa Nabi tak jawab? Kerana ayat ini belum diturunkan lagi oleh Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan, akhlak, sifat Nabi ni tuan-tuan, selagi mana Allah tak turunkan sesuatu ayat, Nabi SAW dia tidak akan ulah. Dia tidak akan mendahului Allah Ta'ala. Kadang-kadang berbeza dengan kita, kadang-kadang perkara yang kita tak tahu pun kadang-kadang kita cuba nak ulang. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kalau boleh kita nak bagi tahu, kitalah orang yang pertama yang tahu berita ni dan kitalah orang yang pertama yang menyampaikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururihim wa na'udzu billahi min shururihim. Wa na'udzu billahi min shururihim. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا الشاكرين حمدا الصابرين حمدا نعمه يكافئ مزيده ونعوذ بالله من شرورنا وأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Ya dzal jalali wal ikram amin ya rabbal alamin. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih
memilih saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan kita dengan kita solat subuh berjamaah. Dan juga alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk kita berada pada hari yang ke-27 Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri peluang untuk kita menyempurnakan Ramadan bagi kita pada tahun ini. Dan juga mudah-mudahan ia adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadat yang kita telah lakukan di dalam bulan ini dan juga yang kita akan lakukannya. Tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan hari ini tak panjang. Saya pun satu jam tak sampai tidur tu yang tersuka-suka. Jadi tuan-tuan, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asalnya jadual kita 30 hari bulan, 2 hari lepas tazkirah. Tapi alhamdulillah Allah tentukan kita bertemu pada hari ini. Dan lebih kurang lama dan banyak bulan saya tak hadir ataupun saya tak jumpa dengan tuan-tuan di sini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini kita akan bahas satu ayat Al-Quran. Saya rasa inilah antara tajuk yang sesuai kita berada di penghujung Ramadan ini. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan dia di antara celah-celah ataupun tengah-tengah di antara kefarduan puasa dan juga kaifiat tata cara ataupun cara kita berpuasa. Kita tak nak bahas berkenaan dengan puasa sebab kita berada di penghujung Ramadan. Tapi kita nak bahas satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak di tengah-tengah ayat berkaitan dengan puasa. Itu satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada kita, satu janji yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada kita berkenaan dengan Allah Ta'ala akan memakbulkan doa kita yang kita berdoa kepada Allah. Jadi hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara tajuk ataupun topik kita, adakah Allah Ta'ala perkenankan doa kita? Tuan-tuan, kita berdoa mungkin daripada bermulanya awal Ramadan, kita minta, kita memohon sesuatu daripada Allah Ta'ala. Ada orang hari ini, hari yang ke-28, yang ke-27, satu hari dia minta satu perkara dengan Allah. Tak kiralah waktu mana saja, sebab di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, masuknya satu Ramadan, kita keluar 30 Ramadan, tidak ada satu waktu di dalam bulan Ramadan Allah tutup pintu doa untuk perkenankan doa kita. Dia Ramadan dia tak sama dengan bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain dia ada waktu-waktu tertentu yang Allah Ta'ala mudah untuk perkenankan doa kita, ataupun yang disebut sebagai waktu mustajab doa. Antaranya Nabi sebut dalam hadis, dan dua waktu di antaranya, dua waktu yang Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita, yang mudah Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, iaitu yang pertama waktu di antara waktu azan ataupun di antara azan dan juga iqamah. Ataupun yang kedua, kata Nabi, waktu ketika mana Allah Ta'ala turunkan hujan. Dan ini antara waktu-waktu yang sangat-sangat mustajab. Tetapi apabila kita berada di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita gabungkan pula dengan hadis-hadis yang Nabi sebut dalam berkaitan dengan waktu mustajab doa ni tuan-tuan, maka lagi kuat. Maka bermulanya kita masuk satu Ramadan, malam satu Ramadan, kita keluar daripada Ramadan 30 Ramadan ni tuan-tuan, sepanjang bulan Ramadan ni tidak ada pintu-pintu doa yang Allah tutup untuk perkenankan bagi kita.
Ayat ini tuan-tuan Allah letak di antara ayat-ayat berkaitan dengan puasa. Ayat 186 surah Al-Baqarah. 183, 84, 85 berkaitan dengan kefarduan puasa, kemuliaan bulan Ramadan. 187 berkaitan dengan kaifiat, tata cara kita berpuasa. Tetapi 186 ni, kalau kita tengok pada zahir ayat, dia terkeluar daripada topik berkenaan dengan puasa. Tetapi kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di tengah-tengah ayat berkaitan dengan puasa? Allah nak bagi tahu kepada kita satu mesej bahwasanya bulan Ramadan ini antara bulan yang sangat-sangat mustajabnya doa kita ketika mana kita panjatkan kepada Allah Taala. Allah Taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watadda'i idha da'an fal yastajibuli wal yu'minubi la'allahum yarsudun. Kata Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai aku, maka jawablah kepada mereka, fa'inni qarib, aku ni sentiasa hampir dekat dengan mereka. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Tetapi kata Allah, ada dua syarat aku nak perkenankan doa mereka. Kata Allah, yang pertama, syarat yang pertama, hendaklah mereka menyahut suruhan aku dengan memenuhi perintah yang aku perintahkan kepada mereka. Dan yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka ni beriman kepadaku, kata Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang benar ataupun orang yang betul. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ayat ini tuan-tuan, Allah buat satu janji kepada kita, iaitu kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kata Allah, aku ni akan perkenankan doa bagi orang yang berdoa kepada aku. Tetapi hendaklah mereka menyahut suruhan aku dengan menunaikan perintah aku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada awalnya tuan-tuan, ayat ini diturunkan, kata Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Tafsir At-Tabari dia, dan juga ulama-ulama yang lain daripada Muawiyah bin Awdah. Dia kata, satu hari ini datang seorang Arab Badui. Ini antara sebab Allah Ta'ala turunkan ayat kan. Kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, sesuatu ayat yang diturunkan oleh Allah mesti ada sebab. Yang disebut sebagai, yang dipanggil sebagai asbabun nuzul. Kalau dalam ilmu hadis, sesuatu ungkapan hadis yang keluar daripada lisan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia mesti ada sebab juga. Yang disebut sebagai asbabul wurud. Kalau dalam ilmu hadis kita sebut asbabul wurud. Dalam ilmu tafsir, dalam ilmu Al-Quran, kita sebut asbabun nuzul. Kata Muawiyah bin Awdah, daripada datuknya, dia kata, satu hari datang seorang Arab Badui ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya satu soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini tuan-tuan, kalaulah dia ada kemusykilan apa-apa, dia ada perkara-perkara yang dia rasa nak tanya kepada Rasulullah, walaupun menempuh jarak perjalanan berbatu-batu, dia akan pergi cari Rasulullah. Contoh dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Arab Badui ini dia berjalan kaki di tengah-tengah padang pasir beratus-ratus batu, nak jumpa dengan Nabi, nak tanya satu soalan dengan Nabi. Dia kata, ketika mana jumpa dengan Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, adakah aku ni akan masuk syurga? Dia datang daripada kampung dia semata-mata nak jumpa dengan Rasulullah, nak tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah aku ni akan masuk syurga? Nabi pun tanya balik, kamu nak masuk syurga ni, kamu buat apa? Dan ini satu soalan juga kepada kita.
Nabi tanya dia, kamu nak masuk syurga, kamu dah buat apa untuk nak mendapatkan syurga Allah? Maka dia kata, ya Rasulullah, yang pertama sekali aku solat, yang kedua aku berpuasa, yang ketiga aku mengeluarkan zakat, dan aku tidak menambah walaupun sedikit dengan apa yang aku sebut. Dan juga aku menghalalkan dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka kata Nabi, kalau macam tu, kamu ni akan masuk syurga. Maka ketika mana dia dengar Nabi kata dia masuk syurga, maka dia pun seronok, gembira. Kita pun tuan-tuan sama. Dan kalaulah kita bermimpi jumpa dengan Rasulullah, tiba-tiba dalam mimpi kita, kita kata, Nabi kata, kamu ni akan masuk syurga. Seronok kita tuan-tuan. Dan maka dia pun apabila Nabi kata dia akan masuk syurga, maka dia pun minta diri nak baliklah. Walaupun datang sekejap tak sempat nak duduk, dengar Nabi kata dia akan masuk syurga, seronok nak balik nak cerita kepada orang kampung dia. Maka ketika mana dia paling belakang daripada Nabi, jalan 2-3 langkah, kata Nabi kepada sahabat, wahai sahabatku, kalau kamu nak tengok ahli syurga, tengoklah lelaki tadi, dia kata. Ini antara sifat dan juga perangai orang Arab Badui. Dia nak tanya sesuatu, dia tak tanya dah orang lain. Dia akan direct bertemu dengan Nabi SAW. Maka dia, apa, di dalam hadis ini juga sama. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, adakah Allah Subhanahu Wa Taala ini dekat dengan kita? Kalau kita nak berdoa, kalau aku nak berdoa, hanya aku perlu berbisik saja. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ni, ya Rasulullah, jauh daripada aku. Kalau aku nak berdoa kepada Allah, aku perlu melaungkan suara supaya Allah Taala dengar doa aku. Tuan-tuan, ketika mana Nabi dengar soalan ini, Nabi tak jawab. Kenapa Nabi tak jawab? Kerana ayat ini belum diturunkan lagi oleh Allah Ta'ala. Kan tuan-tuan, akhlak, sifat Nabi ni tuan-tuan, selagi mana Allah tak turunkan sesuatu ayat, Nabi SAW dia tidak akan ulah. Dia tidak akan mendahului Allah Ta'ala. Kadang-kadang berbeza dengan kita, kadang-kadang perkara yang kita tak tahu pun kadang-kadang kita cuba nak ulah. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kalau boleh kita nak bagi tahu, kitalah orang yang pertama yang tahu berita ni, dan kitalah orang yang pertama yang menyampaikan berita ni. Kadang-kadang kita nak jadi juara, aku orang yang pertama lah yang tahu benda ni, akulah orang yang pertama yang sebarkan benda ni. Nabi tidak. Nabi, selagi mana Allah tak turunkan ayat, maka selama itu Nabi SAW tidak akan ulah sesuatu hukum ataupun sesuatu soalan yang ditanya kepada Nabi SAW. Maka duk beberapa hari, barulah Allah Ta'ala turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila datang hamba-hamba aku kepada kamu, bertanya kepada kamu tentang diri aku, maka jawablah kepada hamba aku, fa inni qarib, aku ni dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka berdoalah kepada aku. Kata Allah, aku ni akan perkenankan doa bagi orang yang berdoa hanya kepada aku. Tuan-tuan, sebab itu adab kita dalam kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kalaulah seorang-seorang kita berdoa, maka kita tak perlu nak mengangkat suara, nak meninggikan suara, terlalu kuatkan suara. Cukup sekadar kita berdoa, ini adab yang diajar oleh para ulama, cukup sekadar mulut kita berkata, telinga kita mendengar. Kan, jom kita berdoa seorang-seorang kita. Kalau kita berdoa seorang-seorang kita, kita berdoa, ya Allah, Allahumma. Mulut kita berkata dan juga telinga kita mendengar. Tapi kalaulah imam yang mendoa ataupun kita yang berdoa ramai-ramai, seorang wakil seorang berdoa, orang lain mengaminkan doa, maka perlulah kuatkan sedikit suara supaya orang lain boleh dengar doa kita dan juga boleh amin apa yang kita doa. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabit dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas arba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basira wa huwa ma'akum. Tuan-tuan, satu ketika di dalam peperangan Khaybar, Nabi dengar para sahabat berdoa dengan suara yang terlalu kuat. Nabi dengar para sahabat berdoa dengan suara yang terlalu kuat, maka Nabi tegur para sahabat. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia ataupun wahai saudara-saudaraku, kasihanilah diri kamu sendiri dengan merendahkan suara bila kamu berdoa. Kata Nabi, kamu bukan menyeru kepada Tuhan yang pekak yang berada jauh daripada kamu. Kata Nabi, sedangkan kamu berdoa, kamu menyeru kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat, yang sentiasa hampir dengan kamu. Sebab itu tuan-tuan, yang pertama sekali daripada pengajaran ayat tadi, yang pertama sekali adalah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak terlalu kuatkan suara kita ataupun meninggikan suara kita. Adab kita dengan Allah, adab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Kalau adab seorang anak dengan ibu, dengan ayah pun tuan-tuan tak boleh nak tinggikan suara. Adab seorang isteri pun tak boleh nak tinggi suara dengan suami. Apatah lagi adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cukup sekadar kita berdoa, ya Allah, Allahumma, Allahu Rabbi dan sebagainya. Cukup sekadar mulut kita berkata dan telinga kita mendengar. Maka yang kedua dalam ayat ini, Allah buat satu perjanjian, satu janji kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala ni tidak akan sia-siakan doa kita. Apa Allah sebut? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku ni akan perkenankan doa bagi mereka yang berdoa kepada aku. Yang ni tuan-tuan yang kita akan ulas pada hari ini. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjanji dengan kita. Kata Allah, aku ni akan perkenankan doa bagi mereka yang berdoa kepada aku. Kenapa Allah sebut bagi mereka yang berdoa kepada aku? Sedangkan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tuan-tuan, pada zaman dahulu tuan-tuan, ada orang mereka berdoa kepada Allah, tetapi dalam masa lain pula mereka minta kepada benda-benda lain. Saya tengok satu filem, satu cerita. Tuan-tuan pernah tengok cerita daripada Indonesia, Sang Pencerah. Cerita ni sangat menarik. Cerita berkenaan dengan kisah seorang ulama, itu Kiai Ahmad Dahlan. Tuan-tuan boleh cari dalam YouTube ke, kalau tuan-tuan minat nak tengok, Sang Pencerah. And dia kisah berkaitan dengan seorang ulama. Dia ada dua cerita. Satu cerita Sang Kiai, seorang ulama yang lawan dengan penjajah, lawan dengan Jepun, lawan dengan Belanda. Itu tahun 2013 cerita. 2010 dia ada satu cerita, Sang Pencerah. Tempat kita jarang orang buat filem sebegini rupa. Kalau ada pun filem Ustaz apa? Syed Mahdi. tu. Yang memberi satu persepsi negatif kepada para ulama dan sebagainya. Mereka buat satu cerita supaya orang kagum dengan ulama. Sang Pencerah, tuan-tuan boleh tengok. Dia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam cerita tadi, dia mengkisahkan satu penceritaan yang sebuah kampung yang lahirnya seorang ulama yang bernama Kiai Ahmad Dahlan ni tuan-tuan. Dia berada dalam kampung yang suasana kampung yang hidup dengan ilmu dan sebagainya. Tetapi malangnya dalam kampung tersebut berlaku perkara-perkara khurafat yang sangat teruk. Ada masa lain orang berdoa kepada Allah, tetapi kadang-kadang dalam masa yang lain pula mereka minta kepada benda-benda lain. Contoh apabila berlaku gerhana bulan. Mereka semayang sunat gerhana bulan. Selepas daripada itu mereka buat satu upacara. Macam mana kalau orang zaman dulu, kalaulah berlaku gerhana bulan,
pokok-pokok yang lama tak berbuah, dia akan guna alat-alat yang tajam. Pisau kau, parang kau, golok kau. Dia akan ketuk buah-buah pokok. Ketuk buah-buah pokok tadi lalu diikat dengan kain kuning pula. Minta dengan asbabnya gerhana bulan, pokok ni akan berbuah semula. Kalau kita tengok, ada dulu ada satu rancangan disebut Misteri Nusantara. Kalau tuan-tuan pernah tengok upacara orang zaman dulu dia buat, nak mengucapkan terima kasih kepada laut yang bagi rezeki, kan? Lepas dia buat upacara, lepas dia semayang maghrib berjemaah, lepas semayang maghrib berjemaah dia akan baca semayang hajat, dia baca yasin, semayang isya berjemaah. Lepas tu dia adalah satu upacara, kan? Tarian tradisional dan sebagainya, dan bawa, ada wakil bawa makanan ini untuk dibuang, untuk dicampak di tengah-tengah laut, nak memberi isyarat mereka ni bagi makan, mengucapkan, buat kesyukuran untuk laut yang berikan rezeki kepada mereka. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan kepada kita, aku ni akan perkenankan doa bagi mereka yang berdoa kepada aku. Kerana apa? Kerana ada orang mereka berdoa kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama juga mereka minta kepada benda-benda lain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tegaskan di dalam ayat ini, aku ni akan perkenankan doa bagi orang yang berdoa kepada aku dengan dua syarat. Yang pertama, mereka memenuhi mereka menyahut suruhan aku. Sebab itu ulama ajar kepada kita, tuan-tuan, antara salah satu waktu mustajabnya doa kita selepas daripada kita menyahut suruhan Allah. Lepas kita semayang, jangan terus kita bangun. Ambil masa walaupun sekejap. Angkat tangan berdoa, walaupun dengan doa yang paling pendek. Ibu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walaupun dengan dua doa ini, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di hari akhirat, lalu kita aminkan doa, lalu kita keluarkan, nak keluar. Dan sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i, mereka yang tidak mengambil kesempatan selepas daripada mereka beribadat kepada Allah untuk berdoa kepada Allah, maka orang ini adalah orang-orang yang sombong dengan Allah Ta'ala. Allah nak bagi kepada kita ni, Allah nak tunggu kita minta, Allah Ta'ala nak memperkenankan apa yang kita minta. Tiba-tiba kita kata, tak payahlah, tak apalah, ugi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka ulama kata antara waktu yang Allah Ta'ala mudah untuk perkenankan doa kita apabila kita telah menyahut suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, yang Allah berikan satu syarat lagi kepada kita untuk perkenankan doa kita adalah, kata Allah, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Kerana doa orang yang beriman sahaja akan diperkenankan oleh Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-du'a'u silahul mu'min. Kan? Ad-du'a'u silahul mu'min. Kata Nabi, doa adalah merupakan senjata bagi orang yang beriman, wa imanuddin, dan ia juga merupakan tiang agama. Dan juga kata Nabi, wa nurus samawati wal ard, dan juga dia merupakan cahaya yang menerangi langit, yang menerangi langit dan juga bumi. Tuan-tuan, doa ni tuan-tuan merupakan satu harapan. Kita berdoa kepada orang, kita memberikan satu cahaya, satu sinar, satu harapan, satu semangat kepada orang. Tuan-tuan, kita pergi ziarah orang sakit, tuan-tuan. Kita pergi ziarah orang sakit, kalaulah hanya kita pergi saja, lalu ketika mana kita nak balik ke, selepas pada bersembang dengan dia, kita nak balik, kita pun doa mudah-mudahan cepat sembuhlah. Tuan-tuan, orang yang sakit dia berasa ada harapan yang, Allahu Akbar, satu harapan yang besar. Apatah lagi kita doa secara formal, kita doa secara rasmi, angkat tangan lalu kita berdoa. Sebab tu Nabi suruh kita pergi ziarah orang sakit, kita doakan kepada mereka. Doa mudah-mudahan Allah Ta'ala percepatkan ataupun Allah Ta'ala segerakan berikan kesembuhan kepada mereka. Sebab apa? Sebab doa adalah sesuatu cahaya yang menerangi langit dan juga bumi.
sesuatu cahaya yang menerangi hati manusia, memberi 1000 harapan dan juga memberi semangat yang kuat kepada manusia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi ziarah orang kena musibah, walaupun bukan sakit, terkena musibah. Tuan-tuan, yang mereka harap daripada kita antara, selain pada bantuan daripada kita, selain daripada bantuan daripada kita, antaranya adalah doa daripada kita. Kan kalau kita tengok, kita buka Facebook, kadang-kadang orang share sesuatu gambar orang sakit ke, orang terkena musibah ke, orang buat apa, walaupun tak boleh nak bagi sumbangan, paling-paling tidak aminkan doa ini, ataupun paling-paling tidak doakanlah mereka. Kerana apa? Kerana doa ni tuan-tuan memberi satu harapan yang sangat besar. Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ramai-ramai yang kita berada ni tuan-tuan, kadang-kadang imam berdoa, imam berdoa, kita aminkan doa. Kadang-kadang ramai-ramai kita mengaminkan. Kadang-kadang salah seorang di antara kita ni, Allah Ta'ala perkenankan doa imam disebabkan dia tadi yang aminkan doa tadi. Betul tuan, kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang kita tak perasan. Mungkin disebabkan apa yang ada pada kita hari ini, Allah Ta'ala berikan sesuatu kepada kita hari ini, mungkin disebabkan imam berdoa, lalu ada orang lain mengaminkan doa imam bersama-sama dengan kita. Allah makbulkan disebabkan dia amin, ataupun Allah makbulkan disebab kita aminkan doa tadi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, bagaimanakah Allah Ta'ala memperkenankan doa kita? Sebab Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan sesuatu doa yang kita panjatkan kepada Allah walaupun sedikit. Janji doa yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita boleh hayati doa kita. Sebab tu tuan-tuan, kita ni ketika mana kita senang, ketika mana kita susah, kita boleh tengok waktu kita susah, doa kita sangat mustajab. Kenapa? Kerana kita menghayati setiap baik-baik yang keluar daripada mulut kita. Kita sebut, ya Allah, kita hayati dan kita letak satu harapan yang tinggi bahwasanya Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. Kadang-kadang ketika mana kita senang, tuan-tuan, kita berdoa macam seolah-olah kita hafal je. Dan kita berdoa seolah-olah kita hafal. Apa yang kita hafal sebelum ni, kadang-kadang apa yang kita hafal masa kita belajar dulu sampai sekarang kita hafal, kadang-kadang kita tidak perhatikan doa yang kita berdoa kepada Allah. Ketika mana kita susah, kita angkat tangan, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Dalam hati kita letak 1001 harapan, ya Allah, terimalah doa aku ni, ya Allah. Sebab itu kata Serina Ali, nak supaya Allah Ta'ala mudahkan, perkenankan doa kita di dunia, sebelum kita berdoa, kita dah yakin dah doa kita ni akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tak yakin tuan-tuan, itu yang menyebabkan doa kita ni susah nak diperkenankan oleh Allah di dunia. Dan keyakinan adalah salah satu kunci untuk Allah Ta'ala berikan sesuatu kepada kita. Macam cerita Tok Guru cerita dululah. Ada seorang anak murid ni tuan-tuan, dia ni selalu datang lambat ke kelas. Sebab apa? Sebab rumah dia ni di seberang sungai. Tiap-tiap pagi dia nak datang ke pondok, nak datang ke madrasah, dia kena naik perahu untuk pergi ke pondok. Kalau dia terlepas perahu yang pertama, kena tunggu perahu tadi, U-turn balik pula ambil dia semula. Jadi kadang-kadang lambat. Tok Guru dah mula kelas lepas subuh. Kadang-kadang dia tertinggal satu kitab, dua kitab nak belajar. Tok Guru perhati tengok orang lain datang lama, dah dia ni baru sampai. Maka satu hari Tok Guru panggil dia. Ini bukan hadis tuan, nanti tanya saya hadis sahih mana kan, riwayat siapa, bukan hadis. Ini cerita-cerita untuk guru dulu. Maka dia pun kata, saya ni ustaz, saya ni tok guru, saya rumah saya ni seberang sungai. Kadang-kadang apabila saya terlepas perahu pertama, saya kena tunggu perahu yang kedua, itulah menyebabkan lambat saya datang ke kelas. Maka tok guru kata, payah apa, besok-besok kalau kamu nak datang ke pondok ni,
Kan? Kamu buat persiapan elok-elok sebelum kamu nak seberang sungai, ikat kain elok-elok, pegang kitab kuat-kuat, baca 3 kali bismillah, kamu berlari je, kamu boleh berjalan atas air, kata Tok Guru. Tuan-tuan dia pun sebab Tok Guru ajar, yakinlah. Kan? Sebab orang dulu memang dia pegang sungguh dengan kata-kata Tok Guru, maka dia baliklah petang tu, pagi besok dia cuba. Tuan-tuan, dia ikat kain dia kuat-kuat, kan tak ikat kain kan berlari kan terjatuh pula kain. Ikat kain kuat-kuat, pegang ambil kitab dia, ikat dengan serban, maka kilik, panggil apa? Macam kita bawa beg kan? Letak masuk di tangan. Maka tengoklah, ambil jarak sikit 4, 5, 6 langkah, maka dia baca 3 kali bismillah, maka dia pun dia berlari. Tuan-tuan berlari, tuan-tuan dengan izin Allah, Allah bagi kepada dia, dia boleh berlari di atas air sampai ke pondok. Dia kata hebat ilmu ni. Maka Tok Guru duk perhati dia 2-3 hari dah, kawan ni budak ni mari tiap-tiap hari. Sekarang ni dah mari awal dah. Orang tak sampai lagi, dia dah sampai. Satu hari Tok Guru panggil dia, hari ni aku tengok kamu dah seminggu dah kamu datang awal pada orang. Kan? Kamu ada perahu sendiri kah? Kan? Ataupun kamu buat rakit ke apa? Kata tak Tok Guru. Saya tak ada perahu, saya tak buat rakit, saya guna ilmu yang Tok Guru ajar kepada saya. Tok Guru tanya, ilmu mana satu? Aku ajar banyak. Sebab banyak kitab aku ajar. Tiap-tiap pagi saja 3 kitab dah, kata Tok Guru. Tak, ilmu yang Tok Guru ajar hari itu, baca 3 kali bismillah, boleh berlari atas air. Saya baca hari itu, sampai ke hari ini saya boleh berlari atas air. Maka kata Tok Guru, biar betul-betul. Lepetang ni saya nak tunjuk kepada Tok Guru, tengok saya buat. Balik habis kelas, tuan-tuan dia buat, Tok Guru dia tengok, dia sampai seberang sana. Tuan-tuan dia kata apa? Tok Guru, mari ya? Dia panggil Tok Guru. Tok Guru asalnya melawak je, ajar kepada dia ni. Kan? Nak bagi semangat sikit. Tapi kalau Tok Guru tak buat, memang malu lah. Kan? Anak murid boleh buat, kita yang ajar ilmu, kita tak boleh buat. Maka Tok Guru pun cubalah bagi kitab kepada anak murid lain, suruh pegang. Ikat kain kuat-kuat, ikat kain kejap-kejap, kemah-kemah, berlari. Baca bismillah 3 kali, berlari. Langkah yang keluar, tuan-tuan, tenggelam. Tinggal serban di atas. Tanya anak murid, kenapa saya boleh buat, Tok Guru tak boleh buat? Dia kata, kamu ni ilmu sikit, ringan. Aku ni ilmu banyak, berat. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nak cerita tadi, keyakinan. Jangan duk buat, nanti kan balik buat kat rumah. Kan? Balik buat kat kolah. Jangan. Nak ceritanya keyakinan. Kita nak berdoa, kata Sayyidina Ali, yakin. Sebelum kita berdoa, kita dah letak harapan Allah Ta'ala akan terima doa kita. Maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita kok-kok mana pun. Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. Selagi mana dalam doa kita tidak ada 2 benda, tuan-tuan. Pastikan dalam setiap doa yang kita berdoa kepada Allah, tidak ada 2 perkara. Kata Nabi, "Ma min muslim yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atin." Kata Nabi, mana-mana orang Islam yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandungi dosa dan juga tidak mengandungi untuk memutuskan tali silaturahim, kata Allah, "Illa a'tahu Allah biha ihda thalathi." Allah Ta'ala ni akan, kecuali Allah Ta'ala akan perkenankan doa dia dalam 3 bentuk. Sama ada 1 ataupun dalam 3 bentuk tadi. Kata Nabi, siapa-siapa yang berdoa kepada Allah tidak ada 2 benda. Yang pertama, doa yang tidak mengandungi dosa. Nak pergi buat dosa, ya Allah permudahkanlah urusan aku. Tak boleh, doa kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Baik. Doa ni tuan-tuan ni macam salam lah. Salam kan? Salam dia ada 3 hukum. Kita bagi salam. Ada salam yang hukum dia wajib. Ada salam yang hukum dia sunat. Ada salam yang hukum dia haram. Salam hukum dia wajib ketika... Soalan-soalan. Salam yang wajib ketika... solat. Salam yang wajib ketika mana solat? Salam yang wajib tak wajib dijawab ataupun tak sunat jawab.
Ketika mana kita solat, 5 kali sehari kita wajib bagi salam. Salam yang sunat yang Nabi sebut, absus salam, tebarkanlah salam. Jumpa sama kita, holo tangan, berjabat tangan, lalu kita apa bagi salam lalu berjabat tangan. Kata Nabi akan gugurlah dosa-dosa di celah-celah jari kita. Salam yang ketiga, salam yang diharamkan oleh Allah. Salam di tempat-tempat berlakunya kemaksiatan kepada Allah. Duk depan kedai toto, assalamualaikum, 3 keping nombor. Itu tak boleh. Haram. Man, haram salam tadi. Sama juga doa yang mengandungi dosa, maka doa tadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang mengandungi untuk memutuskan tali silaturahim. Kita berdoa tengok kawan dua ni rapat sangat, kancing baik sangat, ya Allah, putuskanlah hubungan di antara mereka, ya Allah. Doa kita akan ditolak, bahkan si yang berdoa tadi dapat dosa. Tengok adik-beradik, salah seorang adik-beradik kita rapat sangat dengan muk. Tak boleh jadi, kita kata. Berdoa semoga Allah Ta'ala campurkan kebencian dalam hati muk tadi, benci kepada adik-beradik seorang ni. Doa kita akan ditolak, bahkan si pendoa tadi dapat dosa. Sebab apa? Doa untuk memutuskan silaturahim, sedangkan Islam suruh kita sambung silaturahim. Maka kata Nabi, mana-mana orang Islam yang berdoa tidak ada dua benda ni, Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita di dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama kata Nabi, imma ayyu'ajjala lahu da'watuhu. Sama ada yang pertama, Allah Ta'ala akan menyegerakan untuk menunaikan apa yang kita minta, yang dihajati oleh hamba tadi. Tuan-tuan, yang dimaksudkan oleh Nabi di sini, kata Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala akan segera tunai kepada kita di dunia. Sama ada yang pertama, Allah Ta'ala akan bayar cash. Kita berdoa balik-balik, Allah Ta'ala dah bagi. Kita berdoa tuan-tuan pagi ni, pagi besok Allah Ta'ala dah bagi. Kita berdoa kita nak lepas raya tuan-tuan, raya yang kedua Allah Ta'ala dah bagi. Ada tak? Ada. Saya tengok seorang sahabat saya, dia ni mutawif, bawa orang pergi umrah. Tuan-tuan, satu hari dia bawa satu jemaah, ada seorang tu haji ni tuan-tuan. Dia ni rapat sangat dengan Al-Quran, selalu baca Quran, tak jarang sangat dia tinggal Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan, bulan lain. Tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, Allah Subhanahu ni sebagai asbab Allah Ta'ala nak bagi kepada dia. Tuan-tuan, satu hari ni tuan-tuan, dia ni mata dia agak, orang panggil apa, mata dia mata rabun yang kuat. Dia nak baca, dia kena ada spek mata dan power dia kuat lah. Walaupun pakai spek mata, dia kena letak dekat lah. Satu hari spek mata dia hilang, menyebabkan dia tak boleh nak baca Quran. Dia tengok orang lain pegang Quran, dia tengok orang lain baca Quran, dia berasa Allah cemburu tengok. Tuan-tuan, kata sahabat saya, mengikut cerita tu haji tadi, maka tuan-tuan waktu subuh, lepas subuh dia berdoa kepada Allah, lepas main subuh Masjidil Haram tu dia berdoa. Dia kata, ya Allah, berikanlah mata aku ni, ya Allah, aku nak baca Quran, bagilah sembuh mata aku supaya aku tidak perlu guna alat-alat apa perantaraan mata untuk aku baca Quran. Tuan-tuan, Allah makbul doa dia tuan-tuan. Waktu zuhur dia tengok orang lain pegang Quran, baca Quran belaka, dia tak sangka, dia ambillah Quran, paling-paling tidak boleh pegang, boleh tengok dan sebagainya, walaupun tak nampak. Dia tengok orang baca, dia pun buka, dia buka tengok tuan-tuan, dia berasa pelik, berasa hairan. Mata dia yang tidak ada cermin mata ni tuan-tuan, lebih terang berbanding ketika mana dia pakai cermin mata. Maka orang lain tengok, kata sahabat saya, tanyalah dia, dia pun ceritalah apa yang dia sebut tadi, apa yang saya cerita tadi. Nak ceritanya, kadang-kadang Allah Ta'ala bayar cash. Kan? Sebab tu jangan kita, macam kita sebut tadi, ya ke? Ada gosak macam ni? Jangan. Sebab itu hak Allah, kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, kadang-kadang ketika mana kita berdoa, Allah Ta'ala akan perkenankan sesuatu doa. Bukan ikut selera kita, tapi Allah akan perkenankan ikut selera Allah. Waktu yang ditetapkan oleh Allah. Kadang-kadang waktu yang kita minta berbetulan dengan apa yang Allah Ta'ala dah rancang untuk kita. Maka alhamdulillah.
Yang kedua kata Imam Ghazali, yang dimaksudkan oleh Nabi yang pertama tadi, Allah Ta'ala akan perkenankan untuk kita. Mungkin bukan hari ini, tapi tunggu waktu yang sesuai bila. Mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Ada orang berdoa Ramadan tahun lepas, Ramadan tahun ini baru Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Nabi Musa berdoa supaya Allah Ta'ala, minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala hancurkan Fir'aun. Tuan-tuan, selepas daripada Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah terus jawab, wahai Musa, aku telah perkenankan doa kamu berdua, yakni Musa dan Harun. Setelah Allah Ta'ala jawab doa Nabi Musa, berapa lama Allah Ta'ala nak hancurkan Fir'aun? Berapa lama tuan-tuan agaknya? 40 tahun. Kita boleh tengok dalam Al-Quran. Allah Ta'ala terus jawab ketika mana Nabi Musa berdoa. Allah terus jawab, wahai Musa, aku telah perkenankan doa kamu. Adakah Allah Ta'ala terus hancurkan Fir'aun? Tidak. 40 tahun kemudian, bahawa Allah Ta'ala hancurkan Fir'aun di dalam lautan. Nak ceritanya tuan-tuan, Allah Ta'ala tetap perkenankan doa kita. Yang ketiga kata Imam Ghazali yang dimaksudkan oleh Nabi tadi, yang pertama tadi, kadang-kadang kita yang berdoa tetapi kadang-kadang Allah tak bagi kepada kita, tapi Allah tak sia-siakan doa kita, Allah berikan kepada anak cucu kita. Tuan-tuan, mungkin apa yang ada pada kita hari ini, tuan-tuan, kita dapat hadis mayang subuh hari ini, kita boleh istiqamah dengan Ramadan pada tahun ini, kita boleh semayang terawih, kita boleh baca Quran, kita boleh tadarus Al-Quran, kita dapat apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat di dunia. Mungkin keberkatan doa ibu dan ayah kita dulu. Ibu ayah tak pernah cerita, aku ni, mak ayah ni doa kepada kamu, ni mak minta benda, ni ayah minta benda. Tidak. Kadang-kadang dia doa untuk dia, Allah tak perkenankan untuk dia, sedangkan dia kadang-kadang telah kembali kepada Allah lama dah. Allah Ta'ala perkenankan doa dia untuk anak-anak ataupun cucu-cucu dia. Saya tengok seorang mualaf saya kuliah di Bangi. Tuan-tuan, dia cerita, dulu dia minta sangat, dia nak belajar agama. Tapi dulu mak ayah tak bagi, sebab apa? Sebab tidak ada keyakinan. Mak kata, ayah kata, kalau kamu belajar agama, besok kamu nak makan apa? Kalau kamu hafal Quran, kamu nak makan apa besok? Orang-orang dulu kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa antara, dia kata, doa saya ustaz, saya nak belajar agama. Tapi hari ini Allah tak bagi kepada saya, walaupun saya boleh belajar hari ini, saya boleh ikut kuliah-kuliah, saya dah pencen ini, saya boleh ikut kuliah-kuliah ini. Tapi alhamdulillah Allah Taala berikan kepada anak saya. Kan? Anak dia tiga orang. Kan? Walaupun mereka bukanlah ataupun secara direct menjadi seorang ustaz, tetapi ada anak yang pertama walaupun kerja dia lain, tetapi boleh hafal Al-Quran dan sebagainya yang kita sebut tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang Nabi sebut, kadang-kadang yang pertama sekali Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita, Allah Ta'ala akan menyegerakan tunai apa yang dihajati oleh kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hari ini kalau masih ada ibu, minta kepada mereka doakan kita. Hari ini kalau masih ada ayah, minta kepada mereka doakan kita. Dan juga kita, kewajipan kita doa kepada mereka. Seorang pemuda datang kepada Nabi tanya, ya Rasulullah, kebaikan-kebaikan ibu aku dulu, kan? Adakah aku ni wajib, adakah aku ni masih lagi wajib berbakti kepada ibu dan ayah aku walaupun dia telah meninggal dunia? Kata Nabi, naam, ya. Tanya dia, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, as-salatu alaihima, doalah kepada mereka. Baik mereka hidup, mereka masih ada, ataupun mereka telah kembali kepada Allah, kewajipan seorang anak doa kepada ibu dan ayah. Kalau mereka masih ada hari ini, tuan-tuan, minta juga mereka doakan kita. Saya tengok tuan-tuan, seorang sahabat saya, dia ni sakit dia tuan-tuan, sakit misteri, sakit yang tak tahu sakit apa, pergi cek, ingat ke jantung, tak ada. Kadang-kadang satu saat duduk belajar di Riau sekali dulu, kadang-kadang malam-malam dia panggil kita, dia kata tolong sekejap masuk dalam bilik dia, dan panggil sahabat juga orang. Kadang-kadang dia duduk tuan-tuan berpeluh, dia kata aku ni seolah-olah macam duduk dalam bilik yang kecil, dia kata. Tuan-tuan, lama penyakit dia pergi ubat sana, pergi buat perawatan sini dan sebagainya, tak jadi. Maksudnya tidak berkesan lagi. Tuan-tuan, apa yang dia buat, tuan-tuan, dia kata dia tak tahan dah. Maka dia minta malam tu juga, dia telefon mak dia, tidur ke belum? Mak dia kata belum tidur lagi.
Dia duduk Gombak, mak dia di Seremban, Negeri Sembilan. Maka dia bawa kereta, suruh anak bawa kereta sampai di sana tuan-tuan, jumpa dengan mak, minta mak, mak tolong doakan saya. Mak kata tak apalah, nanti aku doalah. Dia kata tak, mak doa sekarang. Tuan-tuan, dia buat apa? Dia ambil tangan ibu dia, mak dia letak atas tangan dia, kata mak, mak ikutlah apa yang saya kata ni. Maka mak ikut doa saya. Maka dia doa, dia ajar mak dia doa, mak dia pun ikut. Dia ajar doa, mak dia pun ikut. Satu per satu. Tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan jumpa sekarang ni, kata alhamdulillah. Tak ada lagi sakit, penyakit tu datang. Powernya doa seorang ibu ni tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita ni lupa kan? Termasuk dengan saya, kadang-kadang kita lupa. Rupanya ubat yang paling mujarab berada di sisi kita. Sebab itu kata ulama, setiap perkara, setiap sesuatu yang keluar daripada mulut seorang ibu, yang baik jadi doa, yang buruk mustajab. Tuan-tuan, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ibu-ibu, bulan Ramadan, kita nak kata apa-apa, nak marah ke anak, nak mengepek dan sebagainya, mulut kita kadang-kadang kita kena jaga. Apa lagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Yang buruk dia akan mustajab. Yang baik alhamdulillah menjadi satu doa yang akan dimakbulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua Nabi sebut, tuan-tuan, ada dua perkara. Yang kedua Nabi sebut, sama ada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua Allah ta'ala akan simpan untuk kamu ketika mana kamu kembali kepada Allah di hari akhirat besok. Hari ini kita berdoa, Allah belum lagi makbul. Tuan-tuan jangan risau, jangan kita berasa gelisah, jangan kita rasa Allah malah dah nak berdoa, Allah tak perkenan. Tak, Allah simpan untuk kita. Sabit dalam sebuah hadis kursi, datang seorang hamba, dia berasa hairan, kenapa ke amalan dia terlalu banyak. Dia tanya malaikat, wahai Jibril, kenapa amalan aku banyak sedangkan aku tak buat sebanyak ini? Kata Jibril, inilah doa yang kamu berdoa kepada Allah di dunia dulu, Allah belum lagi perkenankan untuk kamu. Tuan-tuan bayangkan di bulan Ramadan ni berapa banyak kita berdoa. Selepas terawih, kalau 20 rakaat kita sembahyang terawih, berapa kali selang-seli kita berdoa, 84. Kalau 8 rakaat, berapa kali kita berdoa daripada kita buka puasa sampai kita nak tidur pula malam, berapa banyak doa kita. Tuan-tuan, ini merupakan ibadat kita kepada Allah yang akan diberikan ganjaran. Yang ketiga yang Nabi sebut, yang ketiga wa imma an yakuffa anhu min su'il mislah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita berdoa, kita berasa Allah Ta'ala tidak perkenankan doa kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak perkenankan doa kita ni, tuan-tuan, kata Nabi, Allah Ta'ala tidak perkenankan doa kita, tetapi Allah Ta'ala akan menolak sesuatu kemudaratan yang setimpa dengan apa yang kita minta. Kadang-kadang kita minta sesuatu, kita tak tahu di sebalik itu apa yang akan terjadi kepada kita. Kalau Allah Ta'ala bagi benda ni kepada kita, kita tak tahu sebalik itu apakah yang akan terjadi kepada kita. Kita tengok Qarun. Ketika mana dia susah, dia ni seorang yang taat. Ketika mana dia berdoa, minta Nabi Musa berdoa, lalu Allah Ta'ala berikan satu kekayaan yang besar kepada dia. Disebabkan kekayaan yang dia miliki, sehingga dia lupa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok di dalam, kita perhati, cuba tuan-tuan balik, cek di dalam doa istiqarah kita kepada Allah. Tuan-tuan, dalam doa istiqarah, kita tengok maksud doa istiqarah. Ada satu bait, satu rakaat doa ni tuan-tuan, dalam doa istiqarah kita, kita kata apa? Ya Allah, di dalam sekiranya, di dalam ilmu pengetahuanmu, ya Allah, benda yang kita nak minta ini, benda yang aku mohon ini, ya Allah, benda ni baik bagi aku, ya Allah. Di dalam sekiranya, dalam ilmu pengetahuanmu, ya Allah, dia ni baik bagi aku, ya Allah, maka dekatkanlah dia kepada aku, permudahkanlah dia untuk aku, rahmatilah dia untuk aku, redailah dia untuk aku. Dan ya Allah, seandainya ia buruk daripada ia, dia buruk untuk aku, ya Allah, di dalam ilmu pengetahuanmu dia buruk untuk aku, maka jauhkanlah dia daripada aku, ya Allah. Halangilah dia, ya Allah, daripada aku. Nak ceritanya, kita hamba Allah, lemahnya kita. Kadang-kadang kita minta sesuatu, kita tak tahu apa kesan apa yang berlaku di sebalik itu. Maka kita serah urusan kita kepada Allah.
Allah tak perkenankan sesuatu permintaan kita kepada Allah. Bukan bermakna Allah Ta'ala tolak doa kita. Tetapi Allah nak tolak sesuatu kemudaratan yang setimpa dengan apa yang kita minta kepada Allah. Seorang anak duduk sekolah rendah lagi minta ayah beli motor sebiji. Nampak kawan-kawan bawa motor skuter besar berlaku. Berasa nak bawa nak sebiji. Ayah tengok anak ni baru duduk dejah 5, dejah 4. Nak kaki pun tak sampai lagi ke tanah. Bawa motor. Man. Macam budak-budak zaman kita bawa naik basikal tua atuk dulu kan. Holo kaki sebelah kan. Masuk ikut pagar sebelah tu holo kaki. Maka ayah tadi bukan tak nak beli, bukan tak sayang, boleh nak memperkenankan doa, nak memperkenankan permintaan anak tadi. Tetapi ayah tak nak beli, Allah apa? Ayah tak nak perkenankan permintaan anak tadi sebab apa? Sebab ayah takut sesuatu kemudaratan yang akan berlaku kepada anak. Maka ayah tolak tadi bukan sebab tak sayang, bukan sebab tak nak perkenan, tapi takut berlaku sesuatu kemudaratan kepada anak. Tuan-tuan, begitulah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan kita tuan-tuan. Kita berada di dalam bulan Ramadan, apatah lagi kita berada pada akhir bulan Ramadan. Yang paling kita patut buat sekarang tuan-tuan, perbanyakkan doa kita kepada Allah. Doa kita apatah lagi terkena pula dengan malam Lailatul Qadar, ketika mana kita berdoa, seluruh malaikat yang Allah hantar turun ke bumi, mereka akan aminkan doa kita. Tak kira siapa saja yang berdoa malam tu, syarat dia cukup, kecuali ahli maksiat. Kecuali golongan-golongan yang Allah Ta'ala halangi mereka untuk menerima doa-doa mereka. Maka selain pada itu tuan-tuan, Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. Tuan-tuan, di hujung ni tuan-tuan minta lah kepada Allah, antaranya ya Allah, kuatkanlah iman kita ya Allah, sehingga kita bertemu dengan Allah, kita masih beriman. Tuan-tuan, kita berada zaman sekarang, tuan-tuan, zaman yang Nabi sebut, ada orang beriman di waktu pagi, waktu petang mereka kufur. Ada orang beriman di waktu petang, waktu pagi besok mereka kufur. Yang kedua, tuan-tuan, mintalah kepada Allah, ya Allah, janganlah kau cabutkan hidayah daripada aku, ya Allah. Tuan-tuan, hari ini berapa ramai Allah Ta'ala cabutkan hidayah daripada mereka. Berapa ramai tuan-tuan hari ini nampak elok, pakai tutup aurat, tapi dalam masa sama menghina Rasulullah. Dan juga mentafsirkan, kadang-kadang mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan syurga neraka dengan kepala otak kita sendiri. Maka minta kepada Allah, ya Allah, janganlah sesekali ya Allah kau tarikkan hidayah daripada aku ya Allah. Tuan-tuan, yang ketiga, mintalah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala berikan istiqamah kepada kita. Kerana istiqamah ni tuan-tuan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana ditanya kepada dia, wahai Aisyah, apakah amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul? Kata Aisyah, amalan yang walaupun kamu buat sedikit tetapi berkekalan, istiqamah dengannya, maka amalan ini yang akan disukai oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, mintalah, berdoalah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala berikan keberkatan hidup kita di dunia dan juga keberkatan hidup kita di hari akhirat. Tuan-tuan, minta kepada Allah, apa yang Allah kurniakan kepada kita, sertailah dengan keberkatan. Macam kita doa dalam doa kunut kita kan, wa barikli fima a'tait. Ya Allah, berkatilah apa yang kau kurniakan kepadaku. Dan juga yang terakhir sekali, mintalah Allah Ta'ala redha kehidupan kita di dunia dan juga redha kehidupan kita di hari akhirat. Kerana dengan redha Allah, kita akan dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, kita akan berada di dalam syurga Allah SWT. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang, sekiranya panjang umur dan juga sekiranya kita ada rezeki lagi, kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang selepas pada Ramadan. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, saya letak satu tabung untuk Mak Tafi kami, Mak Tafi Al-Munir di luar sana. Jadi tuan-tuan nak kongsikan rezeki dengan anak-anak Mak Tafi, tuan-tuan boleh masuklah sumbangan tuan-tuan dalam tabung kat belakang sana. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma irsil lana umuran ma'rifati a'malina wa abadinina wa salamati wal afiyah fi dinina wa dunyana wal akhiratina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منكم.